There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. Halo guys, balik lagi di Jejak Buana Part 33. Kali ini saya ada di Pekalongan, ya. Jadi saya berada di hutan mangrovenya Pekalongan alias Mangrove Park Pekalongan. Jadi dia wisata susur dengan perahu, tapi di hutan mangrove dengan biaya yang cuma hanya 10.000 perak. Bayangin cuy, cuma 10.000 per orang naik perahu, kurang murah apa kan. Ya kebetulan saya naik motor nih dari Jakarta, parah banget cuy, gila cuy, udah kayak mau mudik sama istri sama anak saya nih, gila. Baru kali ini naik motor dari jam 8 malam sampai sini jam 12 siang. Gokil. Sekarang udah ada di perahu, apa namanya, di mangrove park ini. Jadi perahunya itu unik banget, ada atasnya, terus tempat duduknya juga banyak. Dam, gimana Dam? Enak ya, nggak panas kan? Ya. Siap nggak? But you don't realize I'm on the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Airnya hijau banget nih, kecepatannya ya inilah standar lah, sekitar 5 km lah per jam, 10 km per jam lah. Itu banyak-banyak pohon-pohon mangrove, jadi pohon mangrove ini fungsinya sebagai jaga abrasi pantai, dan juga banyak ekosistemnya juga sih di sini. Biota-biota laut. Jadi masuk kayak karangan dari si mangrove ini nih. Jadi kayak berasa di sungai Amazon ya, atau mungkin di Kalimantan ya kan. On my own, I don't know why. She told me it's not your fault. Ya jadi rutenya ini dia memutari pekarangan dari si hutan mangrove yang ada di Pekalongan. Jadi nggak ke laut lepas, tapi lumayan sih. Jadi suasananya juga asik banget, buat foto-foto juga bagus. Anginnya tuh semeriwing ya kan, semilir, banyak pohon-pohonnya, adem lah pokoknya. Walaupun naiknya jam 12 siang, tapi saya ngerasanya adem, soalnya anginnya juga lumayan enak. Bang, kalau ini namanya lorong apa bang? The person that's inside. Nah, jadi ini namanya kalau kata bapaknya lorong cinta. Ini lumayan panjang, sekitar 51 meter. Jadi bagus banget nih buat foto-foto. Jadi kayak berasa di mana gitu. But to take that leap, you must recognize. Tanya bedanya apa sama yang di Jakarta, saya nggak tahu, soalnya saya belum pernah yang di Jakarta tuh yang di Pantai Indah Kapuk. Jadi pertama kali saya ke hutan mangrove ya ini di Pekalongan ya kan, jauh-jauh dari Jakarta.
padahal di Jakarta juga ada pantai indah kapuk, tapi setahu saya sih dia nggak bisa pakai perahu, jadi dijelajahinya ya jalan kaki. Kalau pakai perahu dia misalnya kayak mau ke pulau-pulau apa gitu. Kayaknya sih itu nggak ada. Tahun ini 20 cm naik airnya, jadi penduduk sini nih kayaknya terancam nih misalnya tiap tahun naik airnya ya kan, bisa kampungnya tenggelam. Makanya ada pula lingkungan kita agar nggak terjadi global warming, supaya es di kutub-kutub itu nggak mencair gitu. Yaudah, saya sudahi vlog saya di Mangrove Park ini di Pekalongan. Jangan lupa untuk yang nontonnya di YouTube, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan untuk yang di IG, jangan lupa di like dan di komen juga. Selalu mempunyai cara membuat kita rindu. See you next time. See you on the next vlog. Salam Jejak Buana Part 2.